Sing Challenge! Do you love our class?아니다. 시작해. 나. 너 무식한 일이 있냐? 주팅도 아니고. 주팅도. 그래? 야, 뭐라도 하자. 됐냐? 야, 연우. 그만 봐라. 키스를 이제 놔줘. 하나. �adi siapa ya akan jadi siapa nih? Saya jadi cowok ini curiga. I wanna be the spoiler. Pacang. Okay. Aku jadi temennya. Ya udah, berarti aku jadi no. Okay. Kalau gitu kita langsung mulai. Okay. Since challenge yang pertama. Jaman. Wih, tunggu ayo. Nanti yang ini aja? Eh, ya. Kredi. Ani ta. Siapa? Nara. Siapa sih? Ah, jendol. Eh, orang mana aja? Tanya. Tanya. Challenge yang pertama, okay. Ceritanya tuh ada Enho-nya lagi nyari siapa sih orang yang pakai tudung, yang pakai tudung ya, yang pakai tudung. Makanya dia nyari bagian bawahnya. Apa? Gimana tadi? Gimana? Ya. Semua di salah satu ini. Oke, ya kayak gini. Makanya nyari-nyari. Nah, di scene ini tuh lucu banget karena si Enho-nya ini banyak banget nyari orang, hampir semua cowok di sekolah dia cari dong. Cuma buat biar nyari siapa nih yang bagian bibir dan hidung, bibir dan hidungnya mirip. Tapi ya ketemu gak ya? Tonton aja. Gimana tontonnya? Di kita lanjut lagi buat scene 2 nih. Excited gak? Excited banget. Oke. Scene 2, kita lihat scene ya. Wow, 근데 다 여자친 좋아 죽겠지 아주. 이게 아르겐이야. 이게 뭐지? 이게 뭐야? 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 이 여자 사람이 나보고 누구냐는데 여자친구 오빠 너무 작잖아 더 크게 말해줘 여자친구야 이쁘지? 어 그게 아 여자친구야 가 어떻게 왔어? 먹고 싶은 자 근데 죽고 싶냐? Kamu mati. Kamu mati. Soalnya? Happy. Kamu senang. Udah happy. Happy. Serem banget deh. Serem banget. Cewek-cewek egyo. Tadinya egyo ya. Tiba-tiba langsung. Wow. Macannya keluar.
Mungkin karena ini agak panjang, kita cobain parodi kali ya, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Okay. Siapa jadi siapa? Nih dia. Gimana? Okay. Ego Queen kita. Ego. Kalau gitu, kamu aja pacarnya. Lagi kalah pamit nih, teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai scene challenge yang ke-2. Ini buat kamu. Oh, makasih. Cuma udah punya pacar. Buang. Hari ini orang tahu sekolah, aku datang untuk ngopa. Tapi lihat ini jadi sebel. Dia siapa ya? Opa, dia nanya siapa aku? Siapa? Pacar aku. Apa? Kurang keras. Pacar. Cantik kan? Iya. Iya, iya, ini pacar. Deh, pergi. Kok lu bisa nyampe sini sih? Kangen banget deh. Mati. Kok? Hah? Deh, Pi. Ya ampun, serem banget. Serem banget. Pi, tepuk tangan dulu. Susah ya. Susah banget. Dia bisa banget. Banget dari scene-nya ini tuh tentang cemburu. Asik, cemburu. Ya. Siapa tuh yang cemburu? Iya, pokoknya tuh cemburu sama cewek lain gitu. Nah, tapi lucunya ya, dia tuh sebenarnya mau marah. Cuma awalnya Egyo dulu di depan cewek-cewek yang lain. Gimana tadi? Gimana? Coba dong sekali lagi. Sekali lagi boleh. Sekali lagi boleh, Egyo Queen. Lihat ini jadi sebel. Ganti banget sih. Egyo. Iya, lucu ya. Lucu. Tapi pasti kalau ngelakuin itu malu dikit ya. Malu ya. Iya. Nah, jadi ego tuh sebenarnya artinya apa sih? Kita lihat kali ya. Oke, egio itu artinya perilaku lucu gitu loh, egio. Kalau di sini kayak di drama tadi tuh ada cute-cute gitu yang gemes-gemes. Kalau ini kan si Enho-nya ngelakuin biar cowoknya senang gitu. Egio tuh agak malu-maluin, tapi kalau orang ngeliat tuh kayak lucu, nggak tahu gitu. Korea tuh emang budayanya egyo-egyo gitu ya? Iya, kalau lagi minta sesuatu gitu ya, atau lagi ya biar gemes aja gitu. Nah, egyo. Mereka ngelakuin egyo. Egyo. Untuk mengambil egyo. Hati ya? Egyo. Untuk mengambil hati tuh egyo. Iya, betul. Ya. Dan biasanya yang namjanya itu jadi kayak nggak tahan ngeliatnya. Tapi kadang ada yang gak tahan karena ngelihatnya malu sendiri atau emang karena ini gitu. Nah, buat yang belum pernah coba egyo, coba deh sekali. Coba di depan kaca. Coba gimana tadi? Lihat ini jadi sebel. Oke. Oh iya, 1, 2, 3. Lihat ini jadi sebel. Aku jadinya malu ya. Aduh, gak ada lucunya ya. Nah, kalau ngelakuin hal-hal yang agak malu-maluin dikit, lepotan tulis. Ada Changpihada. Changpihada. Aduh, malu nih. Tapi malunya tuh kayak malu-malu. Malu deh ngelakuinnya gitu. Kayak, Changpihe, malu nih ngelakuinnya kayak gitu. Nah, scene 2 nya udah selesai. Gimana? Seru gak? Seru banget. Oke, kita lanjut buat main games. View Drakor Class